Halo guys, balik lagi di Arjuna Macau Channel guys. Ya, kali ini membuat tutorial cepat apa ini? Cepatlah kita lintas kayak gini guys. Nah seperti ini. Nah, jenis rambutnya tebal guys. Oke, kita eksekusi. Oke, kita mulai dari sepatu nomor 2 guys. Langsung sepatu nomor 2 ya. Agak tinggi guys. High fat. Oke, habis ini langsung sepatu nomor 1 guys. Oke, lanjut sepatu nomor 1 guys. Kita bikin polanya gini, jadi jarak 2 cm lah dari nomor 2 paling atas. Kita usahakan bikin garisnya enggak seberapa ketara guys, untuk mempermudah penghilangannya nanti. Kita bikin garis tapi jangan terlalu ketara garisnya, biar nanti kita lebih mudah menghilangkannya. Oke, habis ini langsung sepatu nomor 1 guys. Oke, lanjut 0 guys. Kita bikin 2 cm lagi ya. Nah, jarak 2 cm lagi. Masih sama, kita bikin garis, diusahakan jangan terlalu kelihatan garisnya, untuk mempermudah guys penghilangannya. Di sini ntar kita pakai detailer guys. Oke, lanjut detailer guys di 0, 1, 2. Kita bikin masih di bawah garis nomor 1 ya detailnya ya. Oke, kita lanjut razor guys. Oke, kita langsung pakai razor dari detailer ke razor tuh masih ada garis guys.
tapi nanti bisa dihilangkan dengan cara agak ditekan menggunakan detailer. Aturan sih harus menggunakan shaver, tapi kita masih bisa ngakalin pakai detailer, cuma harus agak ditekan pemakaiannya, detailernya. Nah, kalau kita bikinnya nggak seberapa kelihatan garis tuh bisa lebih mudah guys, pengulangannya guys. Menurut saya trik paling mudah bikin fat menggunakan detailer guys, yang mudah paling efektif. Selanjutnya kita hilangkan batas antara nomor 1 dan 2 di 1,5 guys. Oke, 0 detailer razor aman, tinggal 1 dan 2 kita hilangkan, 1,5. Cara ayunnya tuh kita pakai perasaan guys, pelan tapi pasti dirasakan, dilihat hasilnya. Masih ada garis, kita bikin setengah aja, jangan full. Kalau setengah segini, kita bikin setengah. Nah, setengah dari full.
selanjutnya kita rapikan bagian atas, guys. Kita rapikan sesuai batas nomor 2, guys. Nanti tinggal disasak bagian atas. Kita ambil setengah tapi rata ambilnya, puter. Oke, guys, selesai, guys. Ini dia hasilnya, guys. Tutorial headpad semi cepat sasak, guys. Ini serambut tebal bergelombang. Nah, ini dia, guys. Cepat by cepatnya tadi dari nomor 2, kemudian 1, kemudian 0, kemudian detailer, kemudian razor, baru diulangi setengah-setengah dari 1, dari 0,5, terus 1,5. Sasak bagian atas dan ada garisnya. Ini buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, comment. Sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.